Oke, kali ini saya akan bahas mengenai Honda City Hatchback tahun 2021. Nah, ini penggantinya dari Honda Jazz RS. Untuk Honda City Hatchback ini sudah canggih banget. Contohnya, remote-nya ini bisa menyalakan mesin tanpa kita harus masuk ke ruangan atau ke interiornya dulu. Jadi, agar AC-nya itu lebih dingin, nah kita baru bisa masuk. Nah, itu beberapa fitur-fitur yang terdapat pada Honda City Hatchback. Jadi kalau kita masuk, nyalakan, itu kan masih panas AC-nya. Nah, kita nyalakan dulu nih dari luar. Beberapa detik AC-nya udah menyeluruh, baru kita masuk. Jadi dalam ruangan itu sudah dingin. Oke, kali ini saya akan masuk di interiornya. Nah, untuk interiornya ini biasa seperti mobil-mobil yang lain, sudah power window untuk pengaturan kaca dan spion sudah retract. Nah, ini start top untuk startnya. Nah, untuk setirnya ini lengkap banget, ada pengontrol cruise control sudah ada, terus untuk kontrol audio juga sudah ada, dan dilengkapi dengan tilt steering, bisa mengatur naik turun dari setir Honda City Hatchback ini. Nah, AC-nya ini sudah digital dan juga audionya sudah top screen. Jadi komplit banget di Honda City Hatchback ini. Pastinya airbag pasti ada. Jadi depan itu yang setir sama yang samping untuk penumpang itu sudah ada untuk airbagnya semuanya. Nah, ini tampilan ke depan untuk Honda City Hatchback. Nah, ini yang samping-samping di pintu itu, di panel penyangga tangan itu sudah dicampur dengan kulit. Nah, ini bahannya kulit semuanya. Terus untuk joknya pun itu ada tiga varian atau tiga warna, merah, agak kekuning-kuningan. Terus yang samping-sampingnya ini sudah kulit semua, walaupun yang tengah masih bludru. Kalau yang, nah ini kebetulan yang CVT, lengkap seperti mobil Jazz atau Brio itu. Untuk yang S-nya juga sudah ada, jadi sport. Juga untuk kursinya ini sudah ada pengaturan naik turun. Nah, jadi adjusternya sudah ada. Seandainya Anda postur tubuhnya kurang tinggi, nah enak banget bisa mengatur di kursinya. Oke, sekarang saya masuk di baris yang kedua atau di kursi yang belakang. Hampir sama dengan yang lainnya, nah, ini sudah kulit semuanya nih. Nah, ini juga udah kulit, pinggir-pinggirnya itu udah kulit semuanya, dan juga sudah dilengkapi dengan penyangga kepala semua, sudah semua. Nah, ini tampak longgar banget ini. Nah, ketika saya duduk, nah ini masih longgar banget, jadi nyaman banget untuk penumpangnya. Jadi tidak sesek atau tidak sesak, sangat nyaman-nyaman banget dari interior Honda City Hatchback ini. Pandangan ke depan itu bisa los, bisa memandang kemana-mana ya, jadi lebih enak. Nah, ini interior gambaran sedikit dari Honda City Hatchback, keren. Nah, sekarang saya masuk. Nah, untuk karakter dari Honda itu, pintu belakang hatchback mobilnya itu pasti tinggi, karena ini untuk Anda yang postur tubuhnya tinggi, kalau keluar masuk itu lebih mudah. Artinya tidak gasruk ya di kepalanya. Nah, ini bagian bagasi dari City Hatchback. Untuk kursinya ini bisa diatur, maksudnya bisa direbahkan ke depan semuanya, bisa separuh-separuh atau semuanya, itu juga bisa semuanya. Dan untuk ban serepnya itu ada di bawahnya dari bagasi ini, itu ada di bawah semuanya. Jadi maksudnya masih di dalam interior, tidak di bawah mobil itu tidak, jadi lebih bersih, lebih aman dan lebih rapi. Nah, ini untuk ban serep, tempat ban serepnya. Nah, itu ada di bawah sini untuk ban serepnya itu. Jadi ya itu lebih bersih. Nah, di sini kontrak-kontrak, maksudnya dari dongkrak-dongkrak lain-lain, ada kunci-kunci ada di sini semuanya. Oke, jangan lupa di like dan subscribe bagi yang belum. Nah, ini tampilan dari belakang untuk Honda City Hatchback. Wow, keren banget untuk Honda City Hatchback yang tahun 2021 ini. Nah, ini mobil pengganti dari Jazz RS.
Nah, buat teman-teman yang ingin inden bisa di tempat saya. Nomor telepon ada di deskripsi atau ada dalam tayangan ini. Pemesanan baik cash atau kredit bisa menghubungi nomor telepon saya. Oke, sementara itu dulu pembahasan dari interior dari Honda City Hatchback tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat. Salam super.